Ya, dalamnya juga sudah kondisinya sudah parah ya, sudah mau rubuh ini. Kayu sampingnya juga sudah ditaruh di sini. Ya, kondisinya sudah sangat tidak layak huni. Ya, beginilah sebagian besar rumah adat Batak yang sudah tidak bisa diurus lagi atau tidak bisa dirawat karena memang kondisinya sudah sangat lapuk, habis dimakan rayap semua. Ini ada kita lihat kilang berjalan ya. Kilang Badi ini bisa pindah-pindah ya, langsung digiling di sana. Jadi ini Pak Utagaul yang punya. Jadi aslinya ini L300. Itu kan? Nah, L300 yang dirubah menjadi mobil kilang padi berjalan. Ya, ini mesinnya diesel dan kilangnya di belakang sini. Ya, jadi dia digerakkan juga dari mesin yang dari depan ke belakang untuk menggiling. Mulu pada najului, najului ini ngomacokan asal mulai nai. Halo. Ba alan hati ini perngulu karopungi. Halo. Kolam model hujur rei leo sebeligi. Oh, ini model lah, mangarato. Oh, lo. Tusi gupar baru. Gupar. Oke, oh, tusi gupar baru tuh. Baru sih nomisnya itu perhitian. Oh, itu perhitian. Iya. Arah tu aha balik ni aha asahan. Oh, itu perpindahan nate. Nah, ya hujur romba modal nate. Pajayan indah mai mulu jadi sonari. Jadi Pajayan zaman dulu hujur manang podang itu rak. Jadi senjata lah dikasih. Kenapa? Itu alatnya untuk dia mencari makan. Jadi kalau sekarang udah langsung dikasih rumah. Sawah. Yang terakhir dikasih jasa. Dikasih jasa. Iya. Yuk mobil. Yuk mobil. Okay. Jadi mulai tema Anggia. Rumah ada buah ini. Harus ngutung sih. Enam ada. Jadi sekatur di semua itu. Apa jago-jago udah nih singa-singa apa ngekak dulu nih. Kiri kanan. Oh, kok ah deh. Saudara. Kemas apa, Pak? Ora sinang. Ora. Kantor kepala desa itu dia, roh. Ini daun ai? Aku lah benar. Oh, oke. Okay. Melate. Jirora arung dah perlahan. Aduh, kanan bendok. Iya, iya. Horas, selamat siang.
kita sekarang berada di Desa Hutagaul Sihujur. Ini Dusun Lemban Rihit, ada 6 rumah adat Batak, ukiran-ukirannya yang cukup bagus, di mana bisa kita lihat ya, ada di atas itu ulu paung, jenggar, singa-singa kiri kanan, dan hampir semua gorganya bagus, dan juga singa-singanya masih lengkap semua ya. Ini sangat cantik, dan ini diprogramkan menjadi homestay. Itu rakmer sehan. Rok. Alah. Asal rok balat jom. Lebih pisang. Lebih pisang. Lebih pisang. Lebih gadung ini. Itu benda utaga kalau kata-kata ini. Gak lo kan pisang lo. Jadi huta yang ada pisangnya. Pisang. Ya. Itu. Huta gaul. Jadi lelok kamu lah kita bermodal hujur, jadi mulu pelipi bermodal lo nipi lo tuh. Jadi yang ke pelipi dia buat. Ada pewat orang. Aina boru ni per pelipi sama siro. Iya, tidak sih. Punah. Boru nenggola perhusip siap pelipi. Jadi tungapalah sihol rohani pungon punami raja itano ikubaino ku guari hutaku balipi tak kalah buru naun ya tak kalah buru naun ya jala modik peu pungami on raja itano ipe idu imana do ikut jog-jog imana kuburon mana tak pulau sama sir tu dari sini mana? Alah yang gua hari mandok paling bidak paling bau. Aduh, Filipina. Oh Filipina. Internasional tu. Nai toru nai hutai baru. Selandia baru. Selandia baru. Pak Sihan. Halo. Nah, inilah sebenarnya rumah kampung Batak. Ini semua rumah. Ini rumah. Ketika dari bawah. Ketika dari bawah masuk menuruk tangga tohang ni jabu kan jadi di depannya selalu ada sopo iya seperti sana iya ya. Nah, mana tinggal ada ini mana tinggal itu saya rokem mulai marhata hasuhu tema ijulu rumah halo Sitari Parma Sitari Parma ijulu ni sopo oke ini mah kan kami mah di jolo rumah, kamu mah di jolo sopo. Jadi kamu hidup apa juga sama hira-hira di hutang senopung, nah naro itu so satu hutang iya lo aku harus tuju onam oh iya 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 kalau sudut tuh kamu kalau tuh pak hukum, walu sudut ya, baru umur saja sama kamu sonari anak puluh onam lo ini 100 tahun atau ya? 150 150? Dengan 25 per generasi Nah, tunggu jauh persediaan mau jarak tu, enggak ada kebudayaan nomor baju. Oh, nomor 2, si anak 2 teh. Lima persediaan. Maaf, anak tu kepala desa tahu opak di mana? No, nomor 2, kepala kapung di situ ini. Oh, lima kepala kapung. Kepala kapung. Nona teh. Alai mulu tu punya pengamian so, upi tabak nanti. Tabak tanoi. Jalan arung di si, nuaing. Upi betu, tulu tahu main nasa satu sungguh tahu ni i rasa gotong royong bukan negeri ini juga. Sedulu, jadi si tu nangi, ikon kare nangi so. Dia ni tambah. Lari tanah tu si, jadi memang ini terdaftar nara ini. Berupa sarkopagus doh. Sebetu ni, betu ni belga. Jadi si tu roti ko. Sarkopagus. Songo jabu. Oh lo, songo rumah. Sarkopagus. Siro non upi tambah nupungi. Jadi natuar kedatian naro sebelum perusahaan. Nasian kementerian, nah dapati, no obati, itu minat tuar sedar, ima sedar baru on, yang mana di lubar di dua on, baru sedar naik mu sumur tertua, adong do di lubar peratusan, jadi sumur rokap ini, dao, sumur tertua dulu naiknya, jadi sedar naik, ima batu najojo, bawasan na masin narungi bagasan naik, hampir 5 kilo,
Mas. Benda batu emas. Menurut sejarah Belanda itu halak upung. Oh. Jadi on atau harus ada yang ngai gali alaki baru kerja di ini masih son penimunna son dia ini nana sida bahwa sana ngau menaksi yang nakana tua tua jalan memang angker sangat angker bina julu ini jalan serta bina katai mulu masih tidur di sini itu hona rumah sahi ina kaciri dan netu tua ina julu jalan yurai di bawah waktu SDB dua kana tua tua sudi itu kado unang masih tidur di jabatan sorbare. Apa lagi mendatang. Jadi tukang tabak itu sarma apa perbeli ke perhitak langsung ke holam bertipu kau nasi ini. Jadi anak ni guru perhangir nami pe sepi lewat dosa ni kau nak duluan dosa ni lah sebentar mati. Ini kan dia betah. Kalau orang nak jebatan ini. Jebatan ini. Lapa kita not tu sih. Okay. Ini kan asli keluarga. Keluarga Lotik. Oke. Okay. Halo. Lotik asli. Ya, keluarga Lotik. Keluarga ya, yang di Pahat. Di Pahat diukir. Diukir. Baru paduahon. Saya mau katakan sebenarnya rumah ini sudah tua sekali. Ya. Perhitungan kita ada 100 tahun lebih. Tahun apa pula rumah itu, Sok? Harusnya dulu, Bu. Oke, baru nenek yang mau saya katakan begini. Karena sudah mau hancur lalu pudame keturunan yang punya rumah. Kamu dong? Iya. Atas cintanya terhadap peninggalan nenek moyangnya, dia tidak mau rubuhkan, walaupun sudah dibuat batu di dalam. Inilah kecintaan terhadap. Untuk kita ujian itu terus. Oh, ya, ya. Buka mau pudame. Oke. Okay. Iya. Nah, baranau gabe ya, dijadikan kamar. Jadi lanteon. Tang bayi bayi narong lantai son, lantai. Oh, narong bayi lantai dua son, bang. Oke. Sebenarnya konsep non dengan dunia. Iya, artinya daripada dibongkar ini kan sudah berubah. Iya, coba karena dilihat ini, Pak. Kondisinya sudah lapuk, sudah dimakan rayap. Rayap don marah. Rayap. Sementara kalau membuat yang baru sudah MM-an. Gak ada lagi biaya. Gak kuat, kayu pun sulit. Sulit kayu. Tukang pun sudah semakin sulit. Iya. Jadi ini salah satu solusi melestarikan rumah ini yaitu dengan cara membangun rumah beton di dalamnya, ya, di bagian dalam. Ya kalau mau dirubuhkan juga sayang, ya. Jadi akhirnya mereka membangun di dalamnya tanpa merusak bagian luar. Nah, jadi ini masih terlihat semua. Inilah dulu pertama kepala desa di sini. Iya, jadi ini rumah kepala desa yang pertama sekali di sini sekitar tahun 45. Inilah dia. Jadi rumah ini sudah sangat tua dan masih lengkap semua singa-singa, jenggar, ulup aung, satung-satung. Nagatung itu kan? Satu tori. Baru jenggar. Singa-singa. Sade. Jadi ini ada perdindingan, satu dinding kayu yang besar ya, dari depan sampai ke belakang yang harus ada. Jadi ini sudah sangat sulit untuk didapat lagi kayu seperti ini. Walaupun ada seperti mirip, ya. Tetapi setiap rumah tidak akan pernah ada sama korganya. Ya. Tidak akan pernah sama. Dan tidak ada patron. Ya. Pertanyaannya, apakah dulu tukangnya ini orang yang sama atau orang yang berbeda-beda? Sama. Ya, tukangnya ini berpaut. Prinsipnya buat gorga itu bercerita tentang yang punya rumah. Seperti sana bahwa dia punya kuda, ya. Belum tentu yang punya rumah sana ada kudanya atau yang lain, kan gitu. Kemudian bisa jadi perjabuan naholik bisa aja nampak itu. Yang saya lihat di rumah Batak di kawasan ini, ini selalu ada kemiripan di sini. Iya. Mangalahat Horbo. Mangalahat. Iya. Jadi ada kerbau, tapi ini sepertinya bukan kerbau, kuda. Ini kan yang sekarang ini, yang apa ini? Harusnya kan kerbau. Kerbau. Iya. Apakah mungkin ada periode di sini akhirnya yang dipersembahkan kuda? Rasa latar kepala desa itu dulu naik kuda katanya mungkin.
Nah, ini kan upacara. Upacara ritual mangalahat. Kalau ini lembu. Nah, lembu dibagi-bagi. Iya. Korbo dong, kayaknya. Korbo ada. Korbo. Ya, korbo. Ya, jadi ini, ini kerbau. Jadi ini upacara mangalahat korbo. Biasanya ada margondang, ada manortor, dan ada mempersembahkan kerbau di tiang ini borotan. Ya, jadi ini biasanya rajanya di sini. Nah, Mas Buton. Sehan. Sehan. Oh, iya. Jadi ini ada yang lebih unik ya. Surat Batak. Dibuat ada surat Batak ya. Jadi bukan berupa lukisan atau motif seperti yang sana, tapi ini tulisan. Nah, boy di jahamuno, ama. Boy, jahajo. Kene. Oke. Si tam. Ba. Cua. Oke. Okay. Parling go man ni si borok. Oke. Okay. Baru. Lanjut. Di batado. Si lehon tua. Ya. Oras ma kita di parorot. Oke. Okay. Irma poki. Ya. Bahul-bahul pascalongan. Oke. Okay. Firma condi luju ma pangomuan. Oke, okay, mantap. Selai, asal lengkap. Dan senai. Ya, senai. Asal lengkap. Oh, asal sudi. Ora tau, Mbah. Tembon. Horas ma suhut. Di hasuhutona. Horas ma tukang. Di hasukangona. Oh. Di sama-sama horas. Horas tukang. Horas perjabu, perjabut, horas tukang. Horas kanaro. Horas kanaro. Aduh arti akorono. Ini perempuan, ini anak perempuan. Hah? Ini anak perempuan. Buan ma akorono buruan. Buan ma isohano hire mas undeto. Oke, lo. Ale ale buru mandakon akoron. Ana jo lebi kala masaro akorason nahina. Panguli hodo atau aro hira-hira. Itu menjadi masalah. Ima tau nagai persoalan. Dang jelas dope tujuan ni. Maksud ni ahon atau? Mekail. Jadi ini ada orang memancing. Wah, ini sudah ada mobil. Mobil era tahun 50-an, 60-an. 40-an. Mobil plymouth barangkali itu. Ini berladang. Oke. Nah, jadi ini juga ada upasa di sini. Parmahan nasomata botahi, bamuron nasomata sior, sihorus nadi naguguk, sigohi di nalonga. Ma di nalonga. Nama niap surat panorusi, perjaga, jaga di bibir, parpustaha di tolonan. Ya. Yeah. Horas itu enak. Ini jitu saudara hebat. Nah, ini ada sepertinya lagi perang ya. Ada tentara lagi menyerang dan ada kapal. Ya. Nah, ini ada satu sopo yang masih tinggal di kampung ini, yang fungsinya untuk rapat, pertemuan, dan gudang lumbung atau lumbung padi. Pada awalnya sopo seperti diterbuka. Iya. Maka galapang ini adalah menghambat tikus untuk naik, tidak bisa naik. Naik ke atas, iya. Karena ini sebagai penghalang ya, ini namanya galapang. Jadi stok makanan yang berupa padi ataupun beras aman di atas itu. Inilah dia lumbung. Ini ada satu rumah emper atau eper.
Kalau rumah adat itu akan memakan biaya yang besar untuk membuatnya. Jadi ada rumah emper yang lebih simpel untuk tempat tinggal, tapi ini tetap berkolong, ya, rumah panggung. Jadi ini kebetulan lantainya sudah pada rusak dan lantainya sudah roboh. Oh, memang sarkopagus doh. Hmm. Dan harung buka nah wida. Tahu. Iya. Memang kosong tuh. Iya. Arek ne tujuan iko paran ini tua-tua utik ini anak posisi nau iso do pukul serenan. Iya. Bisa. Itu yang mau direncanakan entah ke sini kian up ini. Betul. Iya. Di satu sisi ada seperti ini. Iya. Jadi tidak selalu sarkopagus itu sebagai makam. Iya. Bisa juga dia sebagai perlambang, tanda rasa gotong royong. Ah, seperti halnya di Kota Gurgur 1 ada juga seperti ini. Iya. Biasanya di tebak persedaan selalu ada dibuat seperti ini. Jadi ini dulunya sarkopagus ini kan sebagai lambang kebesaran juga ini, Pak. Bisa. Jadi tidak semuanya orang bisa menghadirkan sarkopagus. Iya, iya, iya. Jadi yang saya dapat beberapa waktu lalu di daerah Humbang, satu sarkopagus itu dikerjakan oleh puluhan orang. Kenapa? Karena dulu bentuknya kan bentuk tak beraturan, diambil dari sumber batu, ya, dari gunung, dari gunung atau dari mana. Jadi nanti siapa yang berhasil mendatangkan itu ada upahnya yang sangat mahal. Apakah uang, apakah kerbau, dan yang paling mahal adalah keturunan daripada yang memesan itu. Bisa anaknya perempuan ataupun cucunya perempuan sebagai balas jasa dari orang yang menghadirkan batu itu. Jadi dia tidak serta-merta sebagai kuburan atau sebagai makam. Dia bisa melambangkan bahwasanya yang punya tambak itu adalah orang berada. Atau orang yang sanggup mendatangkan. Karena apa? Ya. Bisa juga dari keturunan yang punya makam itu yang menghadirkan itu. Bisa juga. Nah, seperti itulah riwayatnya. Namun seperti yang disampaikan Pak Joni Sihan, memang kebanyakan jadi ya ada buka tutupnya, ya. Tapi itu biasanya dia yang tersendiri, ya. Yang tersendiri dia pada umumnya yang seperti ini. Kalau dia makam seperti ini, makam persediaan, ya. Ya biasanya dia hanya menunjukkan ini loh punya pung kami kebersamaan. Ya. Jadi kalau ini ceritanya 3 tahun baru sampai ke sini, betul. Rasa gotong royong dari atas sana dari Sigortang. 3 tahun lah biar sampai 3 tahun.